Oke, balik lagi di channelnya Ruang Oprek. Di video kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana caranya menginstal dua aplikasi WhatsApp untuk HP Samsung, khususnya di Samsung J7 Duo ini. Oke, di sini saya mempunyai satu buah aplikasi WhatsApp yang ini. Kita akan mendobelnya atau menginstal aplikasi kedua tanpa bantuan aplikasi tambahan. Oke, caranya adalah pertama kita masuk aja ke menu pengaturan di sini. Oke, kita buka aja menu pengaturannya. Kemudian kita pilih fitur lanjutan. Kita pilih. Kemudian kita gulir ke bawah. Kemudian kita pilih dual messenger yang ini ya. Kita buka. Nah, di sini ada aplikasi yang tersedia yaitu WhatsApp. Nah, aplikasi yang didukung akan muncul di sini ya. Di samping icon WhatsApp ini ada bulat-bulat itu ya. Kita tinggal geser aja ke sebelah kanan. Oke, kita coba. Nah, ini maka akan muncul pop-up install aplikasi WhatsApp kedua. Nah, di sini kita langsung install saja ya. Kita klik install. Kita tunggu sampai penginstalan aplikasi WhatsApp yang kedua ini selesai. Oke, kita tunggu. Oke, aplikasi WhatsApp kedua berhasil diinstal ya. Dan di sini akan berubah ikon WhatsApp-nya. Ada warna orange di bagian samping atau di sudut bawah kanan di logo WhatsApp-nya. Kita coba aja langsung ke luar aja, kita kembali. Kita lihat di daftar menu dari HP Samsung ini. Oke, ponselnya sedang merefresh ya. Kita tunggu aja. Oke, kita gulir aja ke sebelah kanan. Maka di sini akan tampil WhatsApp yang kedua. Yang ini ya. Ini adalah aplikasi WhatsApp yang kedua. Sedangkan ini adalah aplikasi WhatsApp yang pertama. Kita buka aja ya aplikasi WhatsApp yang pertama. Nah, ini adalah WhatsApp yang pertama. Nah, sedangkan ini adalah aplikasi WhatsApp yang kedua. Kita tinggal daftar aja sesuai dengan kita dulu waktu daftar di aplikasi WhatsApp yang pertama. Jadi daftarnya seperti biasa aja ya. Nah, jadi itulah bagaimana caranya menginstal aplikasi WhatsApp yang kedua untuk HP Samsung, khususnya di Samsung J7 Duo. Oke, demikian tutorial kali ini, semoga bisa membantu, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, kemudian aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa.